Kita beralih ke berita lain, pemirsa. Anda bosan dengan olahan daging ayam yang begitu-gitu saja? Nah, di Pangkal Pinang, Bangka Barat, ada nih olahan daging ayam unik, yakni ayam salai. Untuk mendapatkan aroma serta cita rasa khas dan lezat ayam pun diasapi selama berjam-jam. Berawal dari terkena PHK akibat imbas pandemi COVID-19, dua pemuda memutuskan membuat usaha kuliner ayam salai Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Siapa sangka, usaha kreatif ini kini banyak diburu masyarakat. Ada dua varian menu yang disajikan, antara lain ayam salai barbecue saus nasi dan ayam salai barbecue saus kentang. Membuat ayam salai sederhana saja. Ayam yang sudah dibersihkan, dilumuri bumbu racikan hingga warnanya kemerahan. Setelah rata, ayam siap diproses salai atau diasap dalam sebuah drum yang sudah dimodifikasi menggunakan api dari kayu bakar. Nah, pengasapan inilah yang membutuhkan waktu hingga 5 jam. Tujuannya untuk mendapat tekstur daging empuk dan beraroma khas. Yang kata orang sih, itu cuma ada jualnya di Malaysia ya. Nah, tapi ternyata di Bangka ini ada. Dan karena ini adalah first time mencobain, ternyata rasanya enak banget. Karena ayamnya kerasa banget di asapnya. Terus karena memang mungkin ini ada porsi diet ya. Jadi aku nggak pakai nasi, tapi aku pakai french fries. Harga seporsi ayam salai pun cukup murah, yakni Rp33.000 saja. Kedai yang buka pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam di Jalan Kiri Maya Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini pun terus diburu pencinta kuliner. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.